Sebelum kita mulakan video ni, korang jangan lupa tekan subscribe dan like. Terima kasih. Tahniah diucapkan buat ibu kepada penyanyi Aiman Tino dan Farah Hazel, iaitu Azlina Mat Jalil 43, yang telah pun selamat melahirkan seorang bayi yang merupakan anaknya yang ke-11 pada petang Khamis lepas. Kata Hazelina ataupun Rina, dia melahirkan seorang bayi perempuan seberat 3.39kg dan dilahirkan secara normal di Hospital Selayang Selangor lebih kurang jam 6.45 petang. Alhamdulillah, proses kelahiran anak ke-11 ni dipermudahkan. Lama sikit baby nak keluar. Saya tunggu di bilik bersalin dari pukul 11 pagi hingga pukul 6 petang. Semuanya berjalan lancar. 11 kali bersalin semestinya sakit dan pengalaman itu tak sama. Takut dan gemetar itu ada. Saya dan suami fikirkan nama iaitu Nina Delisha. Menurut Rina, anak yang baru lahir ini merupakan cahaya mata terakhir setelah menerima nasihat daripada doktor untuk menutup kilang di atas faktor kesihatan. Rina dan suami Yusri Ishak 50 memiliki 8 orang lagi anak selain Aiman dan Farah, iaitu Nur Farah Ain 25, Aidil 24, Nur Isfasha 17, Haikal 13, Alia Masuri 10, Kasih Masuri 8 tahun dan Nina Izara 4 tahun. Tahniah diucapkan sekali lagi buat keluarga Aiman Tino dan Farah Hazel.